ini di sisi kiri kecamatan kantor kecamatan Cipondo. Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama Wali Motor Vlog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini si kanannya Danau Cipondo ya, situ Cipondo. Oh, macet rame ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu teman-teman ya. Nah, di depan aku mau balik kanan teman-teman nih. Di depan balik kanan, nanti masuk gang ya. Oh, di sini kenceng-kenceng banget mobilnya nih. Mana gangnya ya? Oh, depan masih jauh. Oke, masuk gang. Kita mau lihat ya suasana pagi di sekitaran Danau Cipondo, teman-teman. Nah, di sini banyak saung-saung makanan nih teman-teman nih. Saung-saung warung nasi ya. Tukang sayuran. Banyak kepada inilah sepedaan goes. Komunitas goes. Nah, ini masuk di Danau Cipondo nih teman-teman. Suasana pagi. Pagi-pagi udah mulai ada yang pada mancing teman-teman ya. Inilah kondisi di jalan apa ya, jalan eretan teman-teman ya. Hati-hati nih ngelewatin jalan ini nih, kanan kirinya nggak ada pagernya teman-teman. Lebar kurang lebih kita 2 meteran nih teman-teman nih jalan ini. Kejejer ya. Mataharinya nggak kelihatan karena mendung tipis temen. Jalannya rada-rada rusak nih. Udah lama juga nih nggak lewat sini nih, baru ini lewat sini lagi nih, ada kali kurang lebih sekitar 3 bulan teman-teman. Kampung wisata ya, kampung wisata Cipondo nih. Kondisinya mirip-mirip seperti di kampung nelayan teman-teman ya, mirip. Waduh, tempat parkirnya nih dialasin pakai bambu, ngeri nyeblos juga nih kalau udah lapuk ya, udah lama. Oke, ini aku mau lewat kampung. Nah, sini nih. Apa tuh? Oh iya, kalian ya. Kalian lihat ya. Oh iya benar-benar. Oh iya teman-teman nih, aku balik arah. Wish. Goes, oh rame banget nih komunitas goes nih.
kemarin di sempat ngelihat di Google teman-teman ya, searching-searching tuh di daerah sini nih, ini masuknya kawasan apa ya, kampung, masih kampung rawa Cipondo kali ya, atau pinggir rawa ya. Nah, ini nanti ngelewatin kampung Kunciran teman-teman. Nah, nih kondisinya seperti ini nih teman-teman, banyak markanya ya, karena jalanan kampung. Saya sempat lihat di Google Map ada apa namanya, tempat untuk saung makan baru tuh teman-teman, namanya saung apa ya, saung Tempo kalau nggak salah. Nah, di situ banyak menu-menu makanan, salah satunya seperti seblak dan es durian juga ada ya kan teman-teman, ngelihat di Google. Nah, ini penasaran nih, aku mau coba ngelewatin ya, kalau masih pagi ini, jadi nggak mampir, cuman ngelewatin aja, nyocokin alamatnya gitu. Ya. Wow. Nah, di kampung begini pakai helm full face teman-teman ya, pakai helm full face. Nah, terus pasang kamera. Banyak yang ngeliatin teman-teman ya, kelihatannya aneh mungkin. Mungkin aneh kayaknya ya. Nah, kalau pakai helm full face ini agak mendingan teman-teman, bagi aku teman-teman ya. Agak apa? Ya menambah PD aja gitu. Karena full face ya nggak kelihatan mukanya. Jadi cuek aja. Iya. Nanti kan kalian ada tulisannya di pinggir jalan nih ya, ada tulisannya gitu. Itu lama atau baru sih? Baru ya. Nah, nanti bisa buat acara bukber tuh. Kalau ini, kalau ketemu ya bener alamatnya, bener nih. Waduh, si abang udah sahdu bener ya. Pagi-pagi setel musik dangdut sambil ngopi. Sahdu. Tuh, kelihatannya udah mulai gerimis-gerimis lagi nih teman-teman. Banyak yang pada buka usaha ya, kalau rumahnya di kanan kiri jalan kayak gini nih, dimanfaatin buka usaha, bikin warung kecil-kecilan gitu. Nah, ini kondisi udah masuk kampung, masukin kampung Kunciran nih teman-teman sepertinya nih, Kunciran pinggir rawa ya. Jalannya udah di paving block, ini masih banyak tanah kosong, cuman kelihatannya tanah udah milik PT itu ya, bukan tanah warga. Baik tanah kosong tapi udah tanah PT ya, udah dibeli oleh PT. Oke, ini edisi belusukan ya di kampung Kunciran nih teman-teman. Duh, kok ada penyewaan toilet umum di kampung kayak gini ya. Pada nggak punya speed tank kali. Oh.
Nah, mulai gerimis-gerimis, rintik-rintik nih teman-teman nih. Cuacanya nggak menentu. Oh, mau bikin apa itu? Pakai baja ringan. Ada mobil itu tuh. Tuh kan tanah milik PT itu, cuman pada dimanfaatin tuh oleh warga sekitar ya, ditanemin gitu daripada menjadi lahan kosong, ditanamin semak belukar ya kan. Tuh rata-rata ada tulisannya tuh, tanah milik PT. Nah, ini di sini udah enak nih teman-teman. Ini jalannya udah di beton ya. Cor beton, kalau tadi komblok masih banyak gelombang-gelombang gitu. Ini udah masukin kawasan kunciran nih. Nah, di sisi kanan ada sekolah atau SD itu. SD negeri ya tuh. SMA Negeri 9 Tangerang. SMA Negeri 9 Tangerang. Nah, ini kali kayaknya nih. Ya, oh iya bener di sini nih. Iya tuh, bener di sini. Ya udah, berarti cocok sesuai dengan yang di Google Map ya. Tahu, iya bener, Kunciran Jaya tuh, kantor kelurahan Kunciran Jaya. Oke teman-teman, akhirnya ketemu juga tuh tadi ya. Hanya ngelewatin ya, karena masih pagi, masih tutup ya. Nah itu nanti bisa dijadikan referensi untuk bukber teman-teman bersama keluarga tuh. Ya, Sawung Tempo. Nah tadi SMA Negeri 9, kalau ini sekarang SD nih teman-teman, SD Negeri Kunciran 2. SD Negeri Kunciran 2 di sisi kanan aku teman-teman. Nah, suasananya adem banget nih. Banyak pepohonan rindang. Oke, ini tembusnya nanti itu depan jalan tol teman-teman ya. Jalan tol Jakarta Merak, nanti lewat kolong flyover nih. Ya, oh, komunitas gue banyak banget dari tadi ya, hari Minggu ini. Rame. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah nyimak videonya dari awal sampai akhir nih teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Wah, gerimisnya makin gede. Gerimisnya makin gede. Aku tutup kamera dulu.